Lanjut terbang. Berapa harganya ini? Berapa ya? Yang flip-flop 30, yang 30. Lain 28. 28 sama 30 loh. Lebih mahal dari border ya. Lebih mahal dari border collie. Papanya import Rusia. Papanya import Rusia. Kita di 12. 12 juta. 8,5. Oh, beda jauh ya. Ini poodle. Iya. Poodle berapaan poodle? Poodle-nya yang ini 7,5 kok. 7,5. Ini juga sama. Ini dijual iya, enggak? Dijual. Ini party dijual. Iya. Keren maskot lu bukan. Berapa nih? Bisa giseng aja, Cek. Kalau saya buka 30 sih kalau ada. 30 ini. Iya, jantan. Tapi udah dewasa ya? Udah 8 bulan. Oh, jarang remaja. Kennel, coconut kennel lucu-lucu nih anjing. Lucu banget nih poodle ya. Cakep ya warna begini ya. Wih, cakep banget ini. Lucu mukanya. Kayak gini pik mukanya. Tergantung. Kalau yang low moza ini atau ringtail ini harganya 1 juta. Ada yang 1 juta. Mulai dari 1.500.000. Iya. 1.500.000. Ini kalau ke sini pameran nih ya, ini starnya nih. Ini foto model ludahin ya kan. Oh, ini madam ini orang Belanda ini. Ini apa ya kan? Model mau diapain kok? Ini mau diapa? Model mau diapain nih? Lovers Indonesia. Animal lovers Indonesia. Pet lovers Indonesia kembali ke channel Bobby Santoso Seksi. Dunia anjing kita dunia satu kilo ya. Untuk semua seksi ya kita kali ini ya, karena kita lagi ada di Pluit Emporium. Ini sekarang ada di Pluit Emporium tanggal 25 April 2023 ini lagi ada acara bertajuk Hello Pet yang diadakan oleh Go Market ya di Emporium Pluit. Ini buat teman-teman ya yang lagi ngisi yang nggak punya acara buat liburan, lagi gabut, bisa ajak keluarga kalian untuk main ke sini karena di sini banyak sekali hewan peliharaan dan produk juga ya yang sedang dipamerkan. Nah, ini tajuknya Hello Pet. Gak pengen turun, ini acaranya kayaknya sampai bulan apa ya, bulan sampai bulan Mei kayaknya, sampai 7 Mei 2023. Jadi acara Hello Pet ini dari tanggal 25 April sampai 7 Mei 2023. Kita lihat ada apa aja ya. Ini ada Spink, ada kucing Spink. Kucing Spink itu kucing yang gak ada kulitnya gitu. Kucing Spink. Ini kucing Spink itu kalau yang makin banyak kerut makin mahal ini. Ini ada Velo Famous. Velo Famous. Tapi nggak ada Cici V sama Koko Jimmy, gimana ini? Ini ada Pet Kingdom juga. Pet Kingdom ini jualan aksesoris macam-macam ya. Rame banget ini isinya nih. Ini ada Sugar Glider. By Timo Pet, Sugar Glider nih. Timo Pet. Lalu ada BFF Pet. BFF Pet ini jualan snack. Ini yang jualan anjing dalam akuarium. Mana nama toko lu nggak ada? Di samping kok. Ya ampun, di samping mana? Lihat tuh. Tuh, Puppies Kingdom. Gua nyarunya Puppies Kingdom sama Pet Kingdom di depan. Harusnya di sini ya, kok. Iya tuh, harusnya mesti di sini tuh. Ya kan, mesti di sini juga ada ya. Nah, ini ada pudel-pudelan juga tuh. Lihat tuh, banyak tuh pudel-pudelan. Ini sampai bingung mau mulai dari mana karena ini di atriumnya ini semuanya pet. Ya. Ini ada Kenzo Pet House, seperti biasa Kenzo Pet House. Lagi ada Australian Border Collie itu. Anjing salah satu anjing terpintar di dunia. Ini ada Madam, Madam, Madam. Kalau nggak kenal lu kota. Tambah cantik aja, Madam. Kita kan bekas foto model. Bekas foto model? Majalah apa? Model Ludahin. Oh, model Ludahin. Model Ludahin. Aduh. Mana border collie lu, Ron?
Border Collie habis. Oh, Border Collie habis. Ada Australian Shepherd. Ada Australian Shepherd. Australian Shepherd kan keluarin. Ini sebelah ada Coconut Kennel tuh. Dua-duanya keluarin. Apa-apa-apa-apa. Oke, lu keluarin dulu ya, pengen mejengin Border Collie-nya dia tuh. Australian Shepherd. Australian Shepherd, ya ampun Australian Shepherd. Border Collie lu das, udah. Border Collie habis ya? Ya. Berapa kemarin, 16 ekor berapa ekor? 16 ekor ya. Kemarin terakhir sisa satu. Ini kalau kesini pameran nih ya, ini starnya nih. Ini foto model Ludahin ya kan. Wah, ini madam ini orang Belanda ini. Oh, ini apa ya kan? Mau diapain kok? Ah, ini mau diapa? Model mau diapain gitu? Wih, ini Border Collie. Eh, bukan Border Collie, ini Australia. Chihuahua. Ini ini jantan. Oh. Ini ada Shih Tzu satu jantan. Shih Tzu kok. Shih Tzu monyong banget ya. Shih Tzu monyong banget ya. Ini yang Shih Tzu yang punyanya pesek gak? Yang punya pesek ya? Enggak lah. Yang interpen, berapaan harganya ini? Berapa ya? Yang Shih Tzu 30, yang 30. Lain 28. 28 sama 30 loh. Lebih mahal dari Border ya. Lebih mahal dari Border Collie. Papanya import Rusia. Papanya import Rusia tuh. Maknya anak import Amerika. Oh, oke. Ini matanya bagus, ini yang ini topengnya simetris tuh. Iya. Depannya mukanya simetris. Ya. Oke. Oke, Ron, nanti kita balik lagi ya. Apa? Itu tatonya lu lihat yang baru tuh tatonya. Aduh, the king of dog ya. King of dog ya. Oke. Nanti kita mampirin madam ya. Ini ada Reptas Inc. Reptas Inc. jual reptar-reptarnya tuh kura-kura banyak tuh. Lalu ada The Fluffy Fur. The Fluffy Fur ini banyak sekali anjing corgi. Lihat. Ini restock banyak anjing corgi itu. Mana yang jaga? Lucu banget dia lagi tidur. Eh, corgi berapaan? Corginya kita bukannya dari 10 juta kok. 10 juta? Iya. Nah, yang short hair? Iya. Ini ya corginya? Iya. Corgi 10 jutaan ya, lebih banyak stok ya? Iya, Samoyed ada. Samoyed berapaan Samoyed? Samoyednya 12 juta kok. Berapa? 12. 12 juta? Iya. Samoyed 12 juta, corgi 10 jutaan, nggak ada yang fluffy ya? Nggak ada. Kalau pom berapaan tuh pom tuh? Yang ini di 12 kali. 12 juta. 8,5. Oh, beda jauh ya. Ini poodle. Iya. Poodle berapaan poodle? Poodle-nya yang ini 7,5 kok. 7,5. Ini juga sama. Yang ini 8,5. Oh, betina itu. Jantan. Jantan. Iya. Oh, malah jantan lebih mahal ya? Iya, mukanya lebih cakep kayak yang ini. Mukanya lebih cakep. Oh, karena mukanya lebih cakep, pesek tuh lihat tuh. Hei. Tahu aja mau di center. Ya. Yeah. Oke, okay, thank you ya. Iya. Lalu ini di sini ada Excelsior Pet. Ini ada hamster juga. Eh, hamster sugar glider ya, ekornya putih-putih loh. Ekor putih-putih berapa nih? Eh, tergantung. Kalau yang low mozzie ini atau ringtail ini harganya 1 juta. Ada yang 1 juta. Mulai dari 1.500.000. Iya. 1.500.000. Ini lagi banyak. Nanti gua bikin vlog cek harga. Sugar glider ya. Ya kok. Nanti kita mulai ya. Nah. Excelsior. Ya, ini pembersih gigi. Ada treat juga. Lalu ini bunny hunter. Wih, ada kelinci kan. Tadi ada sugar glider, sekarang ada kelinci. Lucu-lucu kelinci. Mau mandi bisa? Bisa. Mas kelinci. Mas kelinci harga berapaan? Dari 350. 350 sampai berapa paling mahal? 2,5. Wih, ada yang 2,5. Waduh, ini 2,5 juta nih. Iya. Yang kupingnya turun ini. Iya. Cakep ya warna begini ya. Wih, cakep banget ini. Lucu mukanya. Kayak gini pik mukanya. Iya. Ya. Dari Belanda dia. Holland loop. Iya, iya. Oke, okay, thank you.
Ya jadi kalian kalau yang kesini ya, selain ada anjing, kucing, ada sugar glider, small animal, ada kelinci, ada reptiles juga ya. Ntar kita mampirin. Ini ada aksesoris-aksesoris made for pet. Ada papa pet. Papa pet lagi ada poodle. Pudel-pudelan. Pudel berapaan pudel? Pudel yang mana kayaknya? Ini mulai yang pudel, silver, ini silver. Saya buka jantannya di harga 8 kayaknya. 8 juta? Iya. Kalau yang ini? Kalau yang itu saya buka di 5. Ini 5 ya? Iya. Jantan ya itu ya? Ini jantan juga. Ini ada yang putih nih? Ini ada yang putih. Putih apa fawn? Putih. Putih jantan betina? Jantan, umur 5 bulan. Di harga berapa? Saya buka di harga 7. 7 ya? Iya. Putih mahal sekarang ya? Iya. Kayak ini party, ini dijual? Iya, party dijual. Ini party dijual? Iya. Kirain maskot loh, bukan? Berapa nih ini? Iseng-iseng aja, Cik. Kalau saya buka 30 sih kalau ada 30 ini? Iya, jantan? Tapi udah dewasa ya? Udah 8 bulan. Oh, remaja. 30. Oke, okay, thank you, ya. Pak Budi. Ini buka kayak maple. Bener. Ini juga dijual? Iya. Ini dijual. Iya, yang enggak. Ya gua yang ngomong aja sih. Habis makan ini dijual. Iya, kita tanya. Enggak dong, masa orang dijual sih gimana ya? Boleh dong gitu. Boleh ya. Oke, yuk. Thank you. Ini ada Bianca Abella, Bianca Abella. Kayak tadi udah kesini ya? Bukan, beda ya? Itu ada yang pakai baju sama juga itu coklat itu. Oh, itu beda. Ini pudel-pudel berapaan pudel-pudel? Pudel mulai dari 5,5 kok. 5,5 ya? Yang party? Yang party ini di 9 ke atas ya. 9 ke atas, ya. 9 jutaan ya? Iya, 9 juta. Ini pom-pom? Pom 5 juta aja kok. 5 juta ya? Iya. Jadi udah mulai 5 jutaan harganya ya? Iya, yang pomnya sudah umur 3 bulan. 3 bulan tuh pomnya itu. Oke, thank you ya. Ini ada baju-baju. Oh, ini baju yang ada harnessnya tuh, ya. Baju ada harnessnya. Jadi harness itu sekarang modelnya pakai baju begini nih. Tapi gue mau kemana lagi ya? Itu ada Bubu Pet Shop. Kita coba ke situ. Ini coconut kennel. Coconut kennel lucu-lucu nih anjing. Lucu banget nih poodle ya. Itu poodle berapaan mas? Ini poodle lucu banget, warnanya kayak shih tzu. Party. Ya, kayak shih tzu ya. Iya. Patternnya berapaan itu? Di 25. 25, jantan betina? Ada jantan, ada betina. Yang party 25 juta ini. Iya. Nih, lihat warnanya kayak shih tzu ya. Awesome. Ini? Iya. Ada cowok, ada cewek. Oke, 25-an. Kalau corgi di berapaan? Corgi kita 12,5. 12 juta setengah ya. Matanya flip flop dia. Oh, yang mata flip flop. Itu apa? Ini party juga nih. Ini party juga umurnya. Itu bison apa Maltese? Bison. Bison ya. Ada golden. Golden di harga berapa? Golden kita buka di 12,5. 12 juta setengah. Lalu ini? Husky. Husky berapaan Husky? Husky di 10,5. 10 juta setengah ya. Ini goldennya tadi. Ini apa alaskan? Alaskan malamut. Alaskan malamut di berapa? Di 35 deh. 35 ya? Iya. Giant? Giant. Long hair ya? Long hair. Big bone. Big bone. Oke, okay, thank you. Aduh. Lalu ini ada pet palace. Yang shih tzu. Shih tzu berapaan shih tzu? 4,5 ya? Ada corgi juga, ada teko. Lucu tuh shih tzu ya? Ya, bagus tuh. Halo, ini anjing manja. Ini chow-chow ya? Chow-chow berapaan? Chow-chow di 14. 14? Beda ya chow-chownya, udah umur berapa? 3 bulan? 4 bulan. Palanya gede banget chow-chownya. Aduh, ini ramai banget ini. Lagi pada lihat chow-chow. Mana lihat chow-chow? Nanti kita balik lagi. Ini ada Fur Town. Tadi Fur Town yang... Halo. Ya.
Tuh, ini Australian Shepherd, bukan Border Collie ya. Ini namanya Australian Shepherd, boleh cek. Poodle berapaan poodle ya? Poodle berapaan? Tadi dari 5,5. 4,5 ya? Oh, warna hitam. Oke. Okay. Red 5 jutaan. Oke, okay, itu ada Choco juga tuh. Jadi selain acara ini, nanti akan ada acara-acara lain ya. Kalian bisa cek di Instagramnya gomarket.io tentang meet and greet ya. Ada Rocky and the Clan, ada Coco the Dobby, ada Reno the Dobby, Reno the Doberman, ya. Ini banyak nih. Nanti akan di sini panggungnya ada meet and greet sama mungkin ada Cici Natalia juga. Ya, kalian bisa mampir ke sini. Mumpung masih liburan, ajak anak keluarga, anak-anak ya untuk lihat hewan peliharaan. Mengenalkan mereka pada hewan peliharaan ya, supaya kehidupan mereka akan lebih baik jika mereka punya hewan peliharaan. Ya, cuman kita mesti mendidik mereka, memberi informasi, memelihara hewan yang benar. Oke, okay, thank you semua.